你不能再那个，我把锅子再热，拿一个，好不好？我把卤子放，锅子里，你把那个水关了，水关了。
yang ini memang tak faham. Ya, nakta ini kita tak faham. Tapi dalam bab agama ni memang dia asasnya ialah yakin. Asasnya keimanan. Ya. Baik. Tentang lafaz istighfar, lafaz istighfar diperbanyakkan dalam khutbah. Kemudian memperbanyakkan membaca astaghfirullah astaghfiru rabbakum. Ini potongan daripada ayat Quran ya. Surah An-Nur ayat 10 hingga 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini adalah potongan daripada surah An-Nur yang maksudnya istaghfiru rabbakum, hendaklah kamu memohon keampunan daripada Tuhan kamu. Allah nukilkan, Allah rekodkan balik kata-kata Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh ketika mendakwa kaumnya? Kemudian hendaklah kamu memohon keampunan kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah yang maha pengampun. Yursilis samaa'a 'alaykum midrara, ia menurunkan hujan dari langit kepada kamu secara berlebih-lebihan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan menolong kamu dengan harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga menjadikan sungai-sungai bagi kamu. Ya. Ini nasihat atau dakwah Nabi Nuh AS kepada kaumnya ketika nak ajak kaumnya kepada Allah. Ya. Ini juga ayat ini dibacakan dalam khutbah supaya orangnya balik. Dalam khutbah pertama hendaklah dibaca Allahumma sqina ghaitsan maghitha hingga akhir. Nah, itu ayat ataupun doa yang disunatkan ketika hujan. Ya Allah, doa berilah air kepada kami dengan air yang menampak dan sebagainya. Ya. Kemudian khatib disunatkan sunat menghadap kiblat sekadar 1/3 daripada khutbah yang kedua. Khutbah kedua itu tadi, khutbah pertama tetap menghadap makmum atau keluar ramai. Bila khutbah kedua baca mula-mula menghadap orang ramai, bila dah nak habis waktu nak doa tadi, menghadap ke kiblat, belakangkan orang ramai, menghadap ke kiblat ya. Sekadar 1/3 daripada khutbah itu. Kemudian sunat membaca doa secara perlahan atau jadi maka sedikit itu baca dan khatib mengalihkan kain selendang. Biasanya khatib ni dipakai selendang lah ataupun serban lah kata ya, yang sebelah kanan ke kiri dan sebaliknya, kiri ke kanan, dan yang sebelah atas ke bawah dan bawah dan ada di atas dalam satu gerakan ya.